Malaysia. Kembali bersama-sama kami dan seperti yang dijanjikan, kita akan ke satu program yang sungguh istimewa sebenarnya kerana pada kali yang sebelum ini dibawakan tumpuan pada Kuda Kepang. Kali ini program Panggung Rakyat membawakan tumpuan pada tarian Bhangra. Jadi kita perkenalkan tetamu saya di studio, Nurdina Anwar, Executive Sector Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya, Cendana. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bersama juga dengan Kiranjit Singh, Ketua Kumpulan Bhangra. Hai, selamat pagi, Sasrikal. Dan juga Pauline Fan yang merupakan pengarah kreatif Pusara. Pusaka. Terima kasih kerana bersama kami. Dan ini merupakan satu program yang menarik kerana tumpuannya diberikan kepada Bhangra. Tidak ada majlis yang tidak lengkap kalau majlis perkahwinan tanpa tarian Bhangra untuk masyarakat India. Mungkin Kiranjit boleh perkenalkan sedikit apakah asal-usul tarian Bhangra itu sendiri? Asal-usul Bhangra ini actually sebenarnya daripada Punjab, India. Biasanya bila musim menuai, kami akan menari Bhangra. So that means while kita membuat menuai itu, masuk dalam bakul, menuai masuk dalam bakul. So di sanalah tarian Bhangra was originated from. Lepas tu tarian Bhangra ni ada juga dol, gendang, accompany dengan dia, dan juga bolia iaitu nyanyian yang kami akan nyanyi selepas inilah dengan anda. Kami merujuk kepada saya. Dan ini antara apa yang pernah dipersembahkan di panggung rakyat. Mengapa diangkat seni-seni rakyat ni untuk dipertontonkan semula dalam satu panggung ataupun dalam satu persembahan? Jadi Cendana bekerjasama dengan DBKL merasakan perkara apa ni, seni ni harus ditonjolkan kerana seni ni tak apa dihujan tak ada kandik panas. Jadi kita kena sentiasa tonjolkan identiti negara kita, terutamanya di lokasi yang sangat strategik iaitu di belatar belakangkan Dataran Merdeka dan bangunan Sultan Bersamad. Pauline, apakah peranan pusaka dalam membawa persembahan-persembahan seperti ini ke depan? Jadi pusaka adalah sebuah pertubuhan yang sama rapat dengan penggiat-penggiat seni di peringkat akar umbi. Jadi seperti Kiran dan Dole Federation dan kumpulan-kumpulan lain seperti Kuda Kepang yang kita bawa bulan lepas dan sebagainya. Sebab Malaysia ini memang kaya dengan adat warisan budaya, dan tetapi di peringkat akar umbi bukan selalunya ada sokongan yang sangat padat, ya. Jadi kami cubalah untuk menyemarakkan seni di peringkat akar umbi. Kita selami sedikit tentang Bhangra sendiri. Bagaimana penerimaan Bhangra di peringkat akar umbi, di peringkat rakyat sendiri? Basically, kalau ada perayaan yang happy occasion di Malaysia, Indian wedding, Malay wedding, Chinese wedding, kami sentiasa di sana. It's the iringi couple kepada majlis ataupun bila ada any happy occasion. Dan juga Bhangra ini is actually from perayaan kami iaitu kaum Sikh yang dipanggil Waisakhi. Every April, every year in April we celebrate Waisakhi. So masa itu Bhangra is celebrated a lot basically here in Malaysia. Dan ini adalah sedikit gambaran apakah itu sebenarnya persembahan Bhangra sekiranya anda belum pernah merasainya sendiri. Dan selalunya wajah mereka yang membuat persembahan ini terlalu gembira. Kenapa kira? Kenapa kegembiraan itu memuncak? So biasanya bila Waisakhi di India, so Bhangra ni sebenarnya bila mereka menuai padi, mereka menunggu untuk padi ni habis dimenuai. So bila mereka menuai padi, ceria, menuai ceria. So bila sudah habis, they all happy. So that is where the origination came from. So masa itu Bhangra selalu kita kena energetic dan juga happy all the time. Dan untuk persembahan nanti, apakah yang boleh kita harapkan daripada persembahan Bhangra? Kerana persembahan Bhangra dia ada satu jenis ataupun satu susunan persembahan tersendiri. Bagaimana ia akan terus dipanjangkan lagi? Oh, jadi selain persembahan tu, kami ada aktiviti sokongan iaitu ada bengkel, petul gendang dol dan juga tarian Bhangra. Jadi selain penonton dapat menyaksikan persembahan itu, maka kita nak dekatkan lagi persembahan itu kepada masyarakat kita. Jadi datang 8:30 malam, nanti penonton ataupun pelawat bolehlah mengambil bolehlah mencuba melalui bengkel langkah yang kami adakan ni bersama dengan Dole Federation. Cuba menari ke? Cuba menari, cuba main
cendol. Jadi kita nak buat apa tu persembahan ini lebih interaktif. Dari situlah kami punya inisiatif. Ikuti hashtag Cendana Malaysia dan The Futures Arts untuk lebih banyak pautan seperti ini. Pauline, apakah perancangan seterusnya selepas Bhangra? Apakah yang akan terus diangkat? Adakah sudah pun kami, ada kena pasti? Belum ada jadual yang tetap, tetapi memang kita memang kerjasama dengan berbagai-bagai warisan seni seperti Neboria ataupun Reok Ponorogo dari Johor ataupun Mak Yong sudah diangkat, tetapi wayang kulit dari Kelantan dan sebagainya. Ada memang Malaysia memang kaya, sangat kaya. Jadi setiap bulan, setiap minggu, apakah perancangan? Okey, jadi kami punya persembahan ini setiap hari Sabtu minggu ketiga. Bhangra ini adalah persembahan terakhir tahun ini. Jadi kita nak penutup yang meriah. Celebration. Tapi insyaAllah tahun depan kami akan juga ada tetaplah. Tapi bulan itu kena follow kami punya Instagram lah, Cendana Malaysia, untuk update-update terkini lah. Jadi setiap persembahan berapa ramai yang selalu keluar untuk menyokong? Oh, okey. Alhamdulillah kami dalam event-event sebelum ini ada dalam 2,000 pelawat, 3,000 pelawat. Jadi dia bukan saja ada persembahan, tapi ada food truck, ada aktiviti macam aktiviti arts and craft, kesenian, craft. Jadi kami nak buat satu event yang untuk seluruh isi keluarga dalam ya. Jadi sekiranya digabungkan semuanya sekali, adakah aspek-aspek makanan daripada masyarakat India Utara juga akan diangkat atau bagaimana? Buat masa ini kami kekalkan macam makanan snack-snack yang digemari oleh masyarakat Malaysia lah. Macam sebelum ni ada juga lah kami bawa putu mayam juga, tapi kali ini kami ada bawa popiah, cendol. Kena datang kalau nak tahu. Okay, saya dah lapar. Asal mungkin nak makan ladu kot. Ladu. Hey, ada penuh dengan manisan. Baru ada tenaga nak jadi ini rahsia anda. Sebelum keluar pentas dia hentam makan satu ladu. Jadi apakah yang perlu ada pada seorang penari Bhangra pada pendapat Kiran lah, sebelum belajar Bhangra itu sendiri, apa yang perlu ada? Pertamanya energy. Keduanya smile. Yang ketiganya moves. Okay. Energy, smile, saya rasa saya okey. Tapi moves tu kelaut sikit. Jadi pergerakan dia macam mana Kiran? Apakah pergerakan asas Bhangra? So pergerakannya daripada kalau kita bincang tradisional, dia banyak jenis pergerakan. So I mungkin nak ajar Terence satu pergerakan hari ini lah. So yang ni berdiri ya? Kena berdiri. Okay. So, kita semua berdiri lah. Takkan saya seorang saja. So pergerakan ni asalnya daripada Punjab. So nama pergerakannya dipanggil Punjab. Punjab. Oh, okay. Tangan di atas. Tangan di atas. Okay. It's a jump stroke. One, wow. Two, wow. Three. And this is where four, you lose me, my friend. Five. Two, three, four. So tangannya? Yes. All right. Okay, I think I got it. Thank God. Okay, ni ada. Boleh satu sekali nanti. So, kena makan ladu dulu. Ya? Kena makan ladu sebelum pergerakan itu, bukan selepas. Jadi itu pergerakan asas dia, is the Punjab. Ya, nama pergerakannya dipanggil Punjab. Dan ketika menari, adakah apa-apa akan dinyanyikan? Adakah ada lagu ataupun sebarang kata-kata semangat ke? So, mesti. Lagunya actually small-small songs yang dipanggil Bolia. So, every beat yang kami main dengan lagu yang kami nyanyikan ada pergerakan dia yang lain-lainnya. Ya. Dan ini antara persembahan Bhangra yang mungkin akan anda saksikan. Ini Punjab tadi ya. Jadi semuanya berasaskan Punjab tadi. Wow, meriah. Banyak semua nama-nama meriah yang diberikan kepada step-step. Every step has its own name. Wow. Yeah. Memang meriah seperti yang diperkatakan, memang menarik dan berwarna-warni, dan setiap kali mereka keluar ke pentas, tenaga itu boleh dirasai sama oleh para penonton. Pauline, siapa yang perlu hadir? Siapa yang perlu datang? Everyone perlu hadir. Setiap orang yang memang ada untuk celebrate together, sambut akhir tahun, penghujung tahun, I think semua rakyat Malaysia kena turun. Semua rakyat Malaysia kena turun. Lokasinya sekali lagi, kita panjangkan lokasinya kepada para penonton Setiap Pagi Malaysia. Jalan Raja, berhadapan dengan bangunan Setiap Bersamat, boleh turun di LRT Masjid Jamik ataupun boleh ada tempat letak kereta di dataran underground. Dan bawa sisi keluarga
keluarga datang bersama-sama. Masuk percuma. Masuk percuma, masuk percuma dan bagian percuma, makan percuma. Makan pun percuma. Ada bagian yang tersebut. Wow. Tenda tangan awal. You can't beat that. Okay. So datang beramai-ramai dan meriahkan suasana di Jalan Raja nanti. Pastikan anda semua akan terhibur dan itu adalah janji yang diberikan oleh Kiran dan rakan-rakannya. Jadi berapa ramai penari Bhangra akan hadir? Lebih kurang 12-13 orang akan hadir untuk the whole entourage dengan workshop sekali. Must come for the workshop. Okay, bro. Kita akan ajar mereka menari. You mean that wasn't it? That was just 1% of it. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu kita, Nordina, Pauline dan juga spesinya Kiran kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya nak tahu apakah maksud satu ungkapan ni, Cakde Fatih. Cakde Fatih ni sebenarnya Cakde. Bring it up. Hype it up. So itu maknanya cakde. Cakde fatte no, cakde fatte, bale bale bale. That's the one. Jadi terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Pastikan terus setia bersama kami. Banyak lagi pengisian menarik menanti anda. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini.